vaksin ini sudah pun teruji, vaksin ini sudah pun terbukti. Kalau anda masih anti-vax, apa yang menanti anda adalah AKTA, Akta. Ya, betul. Di Malaysia kita ada undang-undangnya. Jadi kita akan berbicara mengenai Akta menanti wad golongan anti-vaksin bersama dengan Dr. Mazlan Ali, pensyarah kanan Fakulti Teknologi dan Informatik Razak Universiti Teknologi Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, doktor? Alhamdulillah, duduk rumah sajalah. Ada rumah je. Bagus, doktor. Yeah. Kita memang kena duduk di rumah saja. Tapi seperti mana saya dengan Terence katakan tadi, belum lagi ada ninja turtle keluar, mutant tadi itu. Tapi daripada manakah datangnya mereka-mereka yang golongan anti-vaksin ini sebenarnya, doktor? Ya, yeah, sebenarnya gerakan anti-vaksin ini bukan satu perkara baru. Sejak daripada revolusi industri lagi. Pada permulaan abad yang ke-19, sewaktu vaksin cacar, cacar air masa itu, pun sudah ada penentang-penentang kepada vaksin ini. Alasan mereka kerana saintis mengambil cecair daripada lepuhan kulit pesakit cacar itu sendiri untuk dijadikan vaksin itu. Dan anti-vaksin ini menyatakan ini sesuatu yang perlu ditolak kerana ia membabitkan isu kebersihan, keselamatan dan mungkin juga berkait dengan isu agama. Dan kita lihat perkembangan kaji penyakit dan juga perkembangan saintis membangunkan vaksin, penentangan terhadap ketidakyakinan vaksin ini tetap wujud di dalam kelompok-kelompok masyarakat. Yang bahayanya adalah apabila kumpulan vaksin, anti-vaksin ini, mereka bukan bertindak secara individu tetapi mereka membentuk suatu gerakan ataupun satu ideologi yang akan mempengaruhi masyarakat untuk percaya kepada teori-teori dan juga kononnya maklumat-maklumat yang sahih yang mereka ada. Kita melihat dari sudut keselamatan, gerakan anti-vaksin ini boleh membawa mudarat kepada negara kerana ia boleh mengancam imuniti kelompok yang wujud dalam sesebuah negara. Baik, Doktor, kita melihat bahawa mereka berpaut kepada kajian-kajian yang terpencil, yang tidak mendapat peer review dan juga merupakan kajian daripada jurnal-jurnal terpencil untuk mendapat sokongan. Telah pun terbukti baru-baru ini ivermectin, ubat yang disebut-sebut itu, tidak sebenarnya mempunyai kesan positif terhadap pesakit COVID, dan juga hydrochloroquine sebelum ini. Jadi antara hujah-hujah mereka satu demi satu telah pun dipatahkan oleh komuniti kesihatan sedunia. Namun ada yang masih lagi sedang cuba untuk menggagaskan sokongan terhadap apa yang mereka usahakan ini. Jadi apakah akta yang wujud dari segi perundangan yang boleh kita guna pakai di Malaysia ini untuk mencegah penularan ideologi anti-vax ini? Silakan, Prof. Ya, kita sebenarnya di negara kita, kita sudah pun mempunyai undang-undang yang sedia ada. Kita boleh mendakwa, kerajaan boleh mendakwa kumpulan anti-vaksin ini misalnya di bawah seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998, di mana akta ini boleh seseorang itu disabitkan dengan kesalahan menyebar maklumat palsu, dan mereka boleh jika disabitkan didenda RM50,000 ataupun penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Selain daripada itu, undang-undang yang sedia ada adalah boleh mendakwa mereka ini di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan, dan sekiranya mereka didapati bersalah, mereka boleh dikenakan hukuman penjara dan juga denda. Dan saya melihat bahawa kerajaan mempunyai pilihan sama ada untuk melakukan pindaan kepada undang-undang yang sedia ada ini, tujuan untuk memperkukuhkan lagi, untuk mengetatkan lagi
kawalan terhadap anasir yang boleh membahayakan negara ini. Sama ada meminda undang-undang sedia ada ataupun kerajaan boleh menggubal ordinan darurat yang baru. Saya melihat ruang yang ada untuk kerajaan pinda ini adalah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 ini, iaitu Akta 342. Kerajaan juga boleh meminda Akta Kanun Keseksaan 505 dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia ini yang difikirkan bersesuaian. Dan kalau kita lihat setakat ini, beberapa pindaan sudah pun dibuat bagi Akta 342 ini, terutamanya perkara yang melibatkan kenaikan kompaun kepada pesalah-pesalah yang tidak mematuhi perintah kawalan pergerakan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Baik. Dan oleh kerana sekarang waktu darurat yang sedang berkuat kuasa, maka untuk meluluskan undang-undang di bawah ordinan darurat ini hanya memerlukan masa seminggu saja. Tetapi ia perlu melalui proses penerapan oleh pejabat peguam negara dan mesti disahkan, dipersetujui dan disahkan oleh ditandatangani oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dr. Mazlan, kalau kita melihat di media sosial, mereka berselindung di sebalik identiti palsu, satu. Dua, mereka akan sering berkata bahawa ini adalah pendapat saya semata-mata dan hak saya untuk menyuarakannya. Kalau awak nak percaya, percayalah. Kalau tak nak percaya, tak apa. Saya cuma nak meluahkan saja apa yang ada di dalam isi hati saya. Ini pendapat saya. Apakah jawapan doktor kepada hujah-hujah sebegini dan apa pula jawapan doktor kepada mereka yang berselindung di sebalik identiti palsu? Ya, sekiranya mereka berniat untuk diri sendiri, kepercayaan diri sendiri, mereka perlu mempraktikkan untuk diri mereka saja dan mereka tidak perlu sebarkan kepada orang ramai. Apabila mereka menyebar kepada orang ramai, bermaksud mereka berniat untuk mempengaruhi individu-individu lain yang boleh membawa ancaman kepada negara. Ini kerana imuniti kelompok akan terjejas kerana mungkin akan menyebabkan ramai daripada rakyat yang terpengaruh. Kita lihat sebelum ini ada laporan-laporan misalnya di negeri-negeri Pantai Timur, di kawasan majoriti orang-orang Melayu, misalnya mereka tidak hadir untuk mendapatkan temu janji suntikan itu. Dan ini telah membawa kerugian kepada kerajaan, bukan setakat vaksin itu, malah kos yang kerajaan tanggung dari segi petugas-petugas yang akan bertugas di barisan hadapan itu. Dan ia juga boleh menjejaskan orang lain yang benar-benar mahu mendapatkan vaksin ini. Dan saya menyatakan bahawa kumpulan yang berselindung di sebalik nama-nama palsu dan kononnya untuk diri mereka sendiri ini, sebenarnya mereka telah melakukan sesuatu yang boleh memudaratkan bukan setakat kepada negara, malah kepada rakyat. Dan jawapan kita kepada mereka ini, sebenarnya mereka perlu menghentikan propaganda-propaganda dan juga hujah-hujah mereka yang sebenarnya hanya bersandarkan kepada persepsi dan juga data-data yang tidak dapat. Baik, yang tidak dapat kita sah. Bila tadi bercakap mengenai Ordinan Darurat 2021, kita ada juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan kita ada juga Akta Hasutan di sini. Kita fokuskan kepada negara kita Malaysia. Apa sebenarnya bentuk-bentuk ataupun jenis provokasi yang dilakukan oleh golongan anti-vaksin ini sekarang dan adakah kita mampu untuk mengatasi isu ini, Doktor? Ya, saya yakin sekiranya kerajaan tegas dan tidak memberi ruang kepada kumpulan yang tidak bertanggungjawab ini, saya percaya dengan adanya undang-undang yang sedia ada dan juga kebolehan kerajaan untuk membuat undang-undang yang baru melalui ordinan darurat ini yang hanya memerlukan masa lebih kurang seminggu saja, tidak perlu dibawa ke parlimen, dibahaskan. Dan undang-undang melalui ordinan darurat ini boleh dilaksanakan dengan begitu berkesan dan cepat dan pantas. Dan tujuannya adalah untuk kerajaan menjaga maslahat rakyat, maslahat umat Islam, maslahat rakyat secara keseluruhannya. Individu-individu yang mengatakan
mereka bebas memberi pandangan ini perlu sedar bahawa masalah pandemik COVID-19 ini sebenarnya adalah isu nasional dan isu global yang yang melibatkan seluruh rakyat. Maka pandangan-pandangan pribadi individu-individu ini patut diketepikan dan perlu mengutamakan kepada kesejahteraan negara secara keseluruhannya. Saya yakin dengan adanya kepakaran daripada Kementerian Kesihatan, kita ada badan penguatkuasa polis, tentera, kita ada pasukan-pasukan penguatkuasa yang lain, dan disertai dengan undang-undang ini, saya yakin bahawa rancangan vaksinisasi negara ini akan berjalan lancar. Dan alhamdulillah kita lihat setakat ini semakin banyak kesedaran rakyat untuk menerima, dan kita lihat juga dari segi pengurusan untuk pelaksanaan vaksinisasi ini nampaknya begitu lancar dan pantas pada hari ini. Doktor, apakah hukuman yang menanti mereka? Kita tahu ada akta-akta yang boleh membendung, kita tahu ada tindakan yang boleh diambil di bawah akta-akta ini. Tapi apakah hukuman yang menanti mereka yang masih lagi cuba menyebarkan berita palsu dan menggunakan istilah-istilah yang kita sedia maklum adalah anti-vax? Ya, kalau kita lihat pada akta yang ada sekarang, yang sekarang boleh dikuatkuasakan, itulah di bawah seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang sudah sedia ada ni tahun 1998 ni. Kerana mereka yang menyebarkan berita-berita palsu boleh disabitkan melalui akta ini, dan hukuman mereka adalah RM50,000 denda dan juga penjara tidak melebihi setahun atau kedua-dua sekali. Sekiranya kumpulan anti-vaksin ini setelah diambil tindakan, mereka masih belum serik, mungkin boleh digubal satu undang-undang yang lebih ketat dengan menaikkan jumlah denda dan juga penjara ini, supaya memberi peringatan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab ini, supaya mereka mengutamakan, memberi keutamaan kepada negara dan rakyat. COVID-19 ini, ada lagi orang berfikir ia adalah satu bentuk konspirasi dan sebagainya, sedangkan di hadapan kita ratusan ribu orang telah terkena penyakit ini. Dan kita lihat di negara maju, di Eropah, jumlah kematian ratusan ribu. Tetapi selepas mereka berjaya melaksanakan vaksinisasi ini, kita dilaporkan bahawa di Britain sekarang jumlah kematian mereka adalah sifar. Mereka pernah berhadapan dengan kematian COVID-19 ini sehingga 1,000 kematian sehari. Pada hari ini mereka telah sifar, sedangkan negara kita purata kematian sekarang agak tinggi, dan kita Malaysia dipandang oleh dunia sekarang ini sebagai sebuah negara yang sedang menghadapi kecemasan COVID, di mana angka-angka yang begitu membimbangkan kita, dan kita berharap kerajaan dapat segera untuk mengatasi perkara ini. Terima kasih Dr. Mazlan kerana sudi bersama kami dalam segmen yang sangat penting ini untuk membendung gejala infodemic yang kita alami di media sosial. Sekecil-kecil mana akaun anda, walaupun tidak ada follower, kalau 2-3 follower sekalipun, anda masih bersalah kalau anda menyebar berita palsu. Dan ini adalah satu kebenaran untuk anda hayati. Terima kasih sekali lagi Dr. Mazlan. Sama-sama.